Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi wa amri Wa hlul min lisani yafqahu qawli Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kehidupan pada kita dengan segala nikmatnya. Mudah-mudahan Nikmat iman dan Islam, dan nikmat-nikmat lain yang diberikan oleh Allah tidak terhingga. Ini bisa menjadi cara untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah, dan semoga kita bisa istiqomah hingga husnul khatimah. Salawat serta salam kita persembahkan untuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya dan para sahabatnya, karena berdasarkan perjuangan dan pengorbanan mereka. Maka, kita bisa menjadi umat yang setia melaksanakan syariatnya. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang uh, syukur dan sabar, kekuatan keluarga di masa pandemi. Kita memahami, uh, di saat sekarang, kita membutuhkan keluarga-keluarga yang selalu bisa bersyukur dengan nikmat yang ada. Sekalipun tidak bisa melaksanakan dan mendapatkan nikmat seperti di situasi yang normal, dan kita pun harus bisa bersabar menghadapi musibah yang masih panjang ini, mudah-mudahan segera selesai, sehingga dengan sabar dan syukur ini harus menjadi kekuatan kita selama masa pandemi ini, walaupun syukur merupakan sebuah per, keharusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam ajarannya untuk kita semua. Begitupun dengan sabar, tidak hanya karena di masa pandemi, tapi harus bisa kita bersyukur dan bersabar ya, sepanjang kita masih hidup dengan segala situasi, terlebih dalam situasi ketika mendapatkan musibah seperti dalam masa pandemi ini. Nah, kalau kita melihat dari sisi hukumnya tentang keharusan bersyukur dan bersabar ini merupakan kewajiban bagi kita semua. Syukur diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang yang sombong, agar kita tidak melupakan nikmat yang diberi oleh Allah agar kita tidak membaga banggakan diri atas usaha kita mendapatkan nikmat dan agar kita jika suatu saat kita diberikan nikmat oleh Allah kita tetap menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur ini bisa membuat kita menjadi hamba yang mengerti dan memahami bahwa segala keagungan, segala kebaikan ya semua pemberian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita mengharuskan diri kita bersyukur tidak hanya dengan ucapan alhamdulillah terima kasih dengan lisan tapi bersyukur yang sesungguhnya itu sedapat mungkin sesuai dengan yang diarahkan oleh Allah dan rasulnya sehingga kita bisa melaksanakan syukur menjadi ibadah kita dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melihat di dalam surat 2 ayat 152 Allah menegaskan bahwa syukur ini merupakan perintah dari Allah dan disebutkan bahwa dengan syukur ini kita masih tetap terjaga imannya dan tentu dengan tidak bersyukur maka kita sudah berarti menjadi orang yang ingkar. Allah menyebutkan waskuru wala takfurun dan bersyukurlah kalian semua dan janganlah kalian menjadi orang yang ingkar. Mengingkari nikmat dari Allah sama juga dengan meningkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pantas Allah menegaskan di sini bahwa bersyukur itu merupakan suatu yang wajib kita lakukan, dan bersyukur bukan hanya untuk ketika mendapatkan nikmat-nikmat yang besar, nikmat apapun yang kita dapatkan dari Allah maupun yang besar ataupun yang kecil, tetap kita harus bersyukur karena jika Allah tidak memberikannya, sekalipun itu nikmat yang kecil maka kita tidak akan bisa ya merasakan nikmat tersebut apalagi nikmat-nikmat yang besar. Jadi dari sinilah kita melihat bahwa sebagai orang yang beriman harus mudah terpanggil oleh nikmat yang didapatkan agar segera bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun yang kita dapatkan, yang kita anggap bernilai ataupun tidak, yang besar ataupun yang kecil tetap harus kita aku itu adalah dari Allah karena kasih sayang Allah karena kebaikan Allah maka kita mendapatkannya dan kita harus bersyukur. Nah Allah memberitahu kepada kita di dalam ayat yang lain ternyata tidak semua orang bisa mau bersyukur apalagi untuk mudah bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah. <tuh> Sebahagian manusia bahkan banyak sekali yang tidak mau bersyukur pada kebaikan-kebaikan Allah. Dalam surat 2 ayat 243 Allah mengingatkan kepada kita semua orang yang beriman Agar tidak tergolong pada kelompok ini Ini kelompok yang akan menjadi kelompok yang ingkar Yaitu kelompok orang yang tidak bisa bersyukur Terhadap ya nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyebutkan walakin nasi tetapi ya kebanyakan manusia ya tidak mau bersyukur jadi, kita sudah diingatkan yang pertama bahwa syukur itu adalah wajib, harus kita lakukan, dan jangan kita tergolong kepada orang yang tidak mau bersyukur, tidak bisa bersyukur, merasa mereka yang e, bisa memenuhi semua nikmatnya, ya, semua kebaikannya, padahal tidak ada nikmat dan kebaikan, sekalipun sudah berjuang keras, sekalipun sudah berikhtiar, sekalipun sudah punya potensi besar, sekalipun punya keahlian yang banyak tapi kalau Allah tidak mau memberikan nikmatnya maka dengan semua dimilikinya itu gagal tidak bisa menghasilkan apa yang diinginkan jadi kita jangan termasuk pada orang yang sombong merasa diri hebat tidak perlu dibantu oleh Allah tidak perlu diberi oleh Allah sehingga orang semacam ini disebut ya tidak jadi orang yang pandai bersyukur dan orang yang tidak bersyukur berarti orang yang ingkar kepada Allah demikian juga dengan sabar sabar itu hukumnya wajib bukan sebagai pilihan, ya, bukan sebagai sesuatu yang disunnahkan. Dalam surah 3200, ya, misalnya kita melihat Allah memerintahkan kita untuk bersabar dan bersabar dan berjuang untuk sabar. Ya ayuhalladina amanus biru wasobiru warobitu la tuflihun. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini Allah menegaskan hai orang beriman ya bersabarlah kamu ya kemudian teruslah bersabar dan bahkan berjuanglah ya di medan perjuangan itu dengan sabar karena dengan semacam ini baru Allah akan berikan keberuntungan. Jadi dari ayat-ayat ini kita bisa melihat ketika pandemi ini terjadi di tengah-tengah keluarga kita, kita jangan jadi orang yang ingkar kepada nikmat Allah, kita juga harus jadi orang yang terus beruntung sehingga kita harus pandai bersyukur dan kita harus terus bersabar. Dengan terus bersyukur dan bersabar, maka kita akan jadi orang yang bisa menjaga iman dan pada saat yang sama, kita juga akan jadi orang yang bisa mendapatkan keberuntungan. Nah, kenapa syukur dan sabar jadi kekuatan bagi keluarga di saat pandemi? Kita merasakan sendiri dari pandemi COVID-19 ini banyak sekali dampak negatif akibat yang buruk yang dirasakan oleh setiap keluarga. Apakah itu dari sisi jadi sulit kita untuk bisa menjaga kesehatan? sehingga harus bisa menjaga jarak, harus selalu pakai masker, harus selalu menjaga kebersihan, ya, harus berhati-hati jangan sampai di, berada di kerumunan orang banyak. Ya. Kita tidak bisa bergaul dengan orang banyak dalam banyak kegiatan dan juga bahkan sampai e, banyak sekali aktivitas yang terganggu karena akibat covid ini. Dan bahkan lebih dari itu, e, secara ekonomi jadi terganggu, ekonomi kita jadi semakin sulit, ya, semakin susah dicari sudah dicari pun kita tidak bisa menggunakannya dengan secukupnya dengan sesuai dengan kebutuhan karena sekarang uang yang didapatkan tidak sebesar seperti ketika di waktu yang normal pada saat harga-harga yang kita dapatkan ternyata tidak semurah yang sebelumnya ketika di waktu normal jadi pada saat yang sama tentu ini menjadi kesulitan bagi kita apalagi dalam kondisi macam sekarang kita pun harus bisa Menangani semua pendidikan anak-anak kita, apakah itu yang formal maupun non formal, apakah itu yang biasanya di rumah maupun di luar rumah, sekarang semua harus kembali di tangan kita semua. Banyak sekali yang membuat kita pada saat sekarang harus bisa bersabar dan terus bersyukur. Nah, tapi di masa saat pandemi ini, ketika kita merasakan, subhanallah, ya kita setiap hari harus memikirkan ide-ide baru, inovasi baru kreativitas baru supaya kita bisa buat anak tenang di dalam rumah, bisa buat anak tetap berprestasi sekalipun di rumah, bisa buat anak jadi rajin ibadahnya sekalipun di rumah, bisa membuat anak tetap bisa bersosial ya dari dalam rumah. Ini kan kita harus selalu mencari inovasinya supaya anak tidak jenuh, supaya anak tidak bosan ya. Tapi bagaimana supaya kita jadi ibu yang terus bisa menghadapi anak dengan sabar, dengan ikhlas, ya dengan syukur. Nah ini harus kita pelajari karena itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Nah, ada beberapa uh, penyebab yang akhirnya kita tahu syukur dan sabar itu jadi kekuatan di dalam keluarga. Dengan syukur dan sabar inilah akhirnya semua masalah akan selesai, semua problem bisa diatasi. Kita jadi orang yang terus berlimpah dengan banyak kebaikan tanpa kita duga, banyak ide-ide uh, inspirasi yang Allah beri dan lain-lain sehingga dengan adanya syukur dan sabar ini menjadi kekuatan yang sangat besar dalam keluarga dan mudah-mudahan dengan syukur dan sabar kita akan merasakan biasa-biasa saja sekalipun begitu banyak dampak yang diakibatkan oleh covid 19 ini yang pertama yaitu dengan syukur dan sabar akan menimbulkan perilaku yang selalu menakjubkan jadi misalnya ya kata suami uh, umi ini atau kita dipanggil ibu ya ini misalnya penghasil nafkah kita dalam sebulan hanya segini karena banyak tunjangan yang harus dipotong ya kemudian juga mungkin ada beberapa hal yang harus dikurangi ya ini eh, pada saat yang sama otomatis eh, kebutuhan semakin membutuhkan dana besar tapi kok uang yang didapatkan dari suami sedikit nah ketika suami mengatakan bahwa ini cuma dapat uang segini ya penghasilan dari suami seperti ini tapi karena istri ini bersabar dan bersyukur maka perilaku yang tampak itu benar-benar menakjubkan dia mengatakan Alhamdulillah ya walaupun uang seperti ini yang kita dapatkan tapi kita bersyukur karena Allah masih memberi rezeki kepada kita padahal banyak orang lain tidak mendapatkan rezeki seperti kita boleh jadi dalam sebulan kalau dia tidak bisa menghemat tidak bisa merubah hidupnya menjadi hidup yang sangat sederhana tidak akan cukup tapi karena dari awal dia sudah bersyukur, kemudian dia bisa mengelola dengan keuangan itu dengan hemat ya, mengolah mengelolanya dengan e, cara hidup yang lebih sederhana lagi ternyata menjadi berkah. Sehingga perilaku yang seperti ini menakjubkan. Ditambah lagi saat mengelolanya ini sulit gimana ya mengolah uang sebesar ini supaya cukup sebulan. Tapi dia bersabar Bersabar itu membuat hatinya semakin lapang. Kalau hati semakin lapang, pikiran semakin cerdas. Maka muncullah ide-ide yang bisa menghasilkan cara memanfaatkan uang ini bisa berkah untuk selama satu bulan. Nah ini perilaku seorang istri bisa menakjubkan ketika ada syukur dan sabar. Seorang suami pun ketika dia bersyukur dan bersabar mendapatkan kenyataan wah istri saya tidak bisa melayani saya secara maksimal seperti di waktu yang normal karena apa? istri harus mendampingi anaknya belajar, harus mendampingi bahkan anaknya menghafal Quran, bahkan disekolahkan kepada gurunya juga dia harus awasi. Sementara di saat itu dia tidak punya asisten rumah tangga karena semua sudah harus pulang ke daerahnya masing-masing untuk menjaga kesehatannya. Sehingga belum kembali. Nah, pada saat yang sama istri begitu banyak yang dikerjakannya sehingga tidak bisa memberikan pelayanan yang sempurna. Tapi suami masih bersyukur ya Allah saya masih punya istri setia dalam kondisi sulit masih bisa jadi ibu rumah tangga yang baik. Masih jadi ibu yang soliha dan berusaha untuk jadi istri soliha. Dia bersyukur sehingga tidak jadi konflik di dalam rumah tangga. Dia tidak menuntut lebih banyak daripada hak yang seharusnya didapatkannya. Nah, yang semacam ini jadi sebuah kekuatan dalam keluarga. Ketika suami istri sama-sama bersyukur dan bersabar, maka pada saat yang sama, walaupun musim pandemi ini banyak memberikan akibat buruk, banyak memberikan ya hal-hal yang menjadi musibah bagi sebuah keluarga, tapi keluarga itu akan tetap tentram dan akan menjadi ya keluarga yang tetap harmonis. Itulah yang disebutkan oleh Rasul dalam sebuah hadis ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan pada urusan orang mukmin. Kenapa? Karena setiap urusannya yaitu semuanya baik jika diberikan kebaikan ya diberikan nikmat maka dia akan bersyukur ya. diberikan kegembiraan dia akan bersyukur in wa ya. in tapi kalau dia diberikan sesuatu yang bahaya yang jadi musibah yang jadi penderitaan dia terus bersabar maka selalu lebih baik bagi diri dia mau diuji oleh Allah tetap menjadi, jadi hamba yang terbaik, mau diberi nikmat oleh Allah tetap jadi hamba yang terbaik. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah ajaban. Sungguh menakjubkan. Jadi kalau kita dalam keluarga suami istri bisa terus bersyukur dan bersabar menghadapi semua problem yang ada dalam keluarga ini, insya Allah banyak perilaku perilaku yang akan menakjubkan di dalam keluarga. Dan ini diakui langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan itulah yang disebutkan bahwa dalam kondisi apapun dia akan menjadikan yang yang terbaik dalam keluarga ini. Kemudian sebab yang kedua, karena dengan syukur dan sabar ini maka akan mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada hamba yang mau bersyukur dalam kondisi apapun. Kalau misalnya kita misalnya sedang uh, sakit ya, tapi sakitnya tidak seluruh tubuh, hanya sebagian kecil. Dari seluruh anggota tubuh ini kita hanya diuji pusing ya hanya sebagian kecil yang ada di kepala kita merasakan pusing kita ditanya oleh orang bagaimana keadaan kamu masih sakitkah alhamdulillah ya tidak seberapa dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang ada dalam tubuh saya saya hanya pusing dalam kondisi macam itu tetap bersyukur Allah itu ridho kalau misalnya kita seperti tadi diberikan penghasilan yang berkurang oleh suami tapi kita katakan alhamdulillah ternyata masih banyak orang lain yang justru tidak mendapatkan rezeki seperti kita maka kita akan bersyukur sehingga syukur di dalam masa seperti ini memang harus rajin melihat orang yang lebih susah daripada kita. Dan kita yang kedua harus ingat pada nikmat-nikmat lain yang diberikan oleh Allah lebih banyak daripada yang sekarang ya. Yang daripada yang kita rasakan musibahnya sekarang ini. Jadi dalam surat 39 ayat 7 Allah menegaskan wa in Jika mereka bersyukur maka Allah ridho kepadanya. Wa intashkuru yardahulakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah ridho atas syukur itu kepada kalian. Jadi dalam hal ini, ibu-ibu jangan lupa harus rajin bersyukurnya ya berikanlah apresiasi kepada kerja keras suami berikanlah apresiasi kepada anak-anak ya dengan kerja kerasnya ya dengan usahanya dengan ikhtiarnya jangan sampai kita melihat kekurangannya karena kalau kita lihat kekurangannya juga mungkin banyak tapi ketika kita selalu bisa melihat kelebihannya, keistimewaannya, pengorbanannya, justru kita akan bisa bersyukur. Apalagi itu bergantung kepada ya, kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semakin kita pandai bersyukur di masa sekarang ini, Allah itu semakin ridho kepada kita. Kalau kita semakin diridhoi Allah, tentu akan lebih banyak lagi kesenangan-kesenangannya. Allah itu lebih senang untuk memberi kepada orang-orang yang diridhoi daripada orang-orang yang dimurkai. Orang yang diridhoi tentu tidak akan diberikan azab. Sehingga musibahnya pun bukan sebagai azab bagi orang-orang mukmin, tapi dia sebagai cara ujian untuk meningkatkan derajatnya, ya, meningkatkan ya kebaikan-kebaikannya dan menambah pahalanya. Kemudian yang ketiga, bertambah nikmat. Ya, dengan syukur ini kita akan terus ditambah nikmatnya. Sehingga mudah-mudahan dalam kondisi ketika pandemi ini ya sudah cukup panjang juga Dan kita belum tahu kapan berakhirnya, tapi Allah itu tidak segan-segan untuk memberikan nikmatnya kepada kita Ditambah lagi, ditambah lagi, bisa jadi pintu-pintu rizki yang selama ini tertutup Jadi oleh Allah dibuka karena apa? Kitanya rajin bersyukur Sehingga Ternyata rizki yang diberikan oleh Allah itu bukan cuma dari satu pintu dari pekerjaan suami kita. Ternyata banyak sekali pintu-pintu lain yang dibuka oleh Allah menjadi rizki bagi kita dan keluarga. Ini yang Allah sebutkan dalam surat 14 ayat 7. La syakartum, la azzi dan nakum. Jika kalian bersyukur maka aku akan tambah lagi nikmat kepada kalian. Jadi jangan khawatir bagi kita yang bersyukur dan bersabar di musim pandemi ini Walaupun orang sudah banyak berkeluh kesah, kita insya Allah akan terus bersyukur. Dan di saat yang sama kita pun akan tetap bersabar. Kemudian yang keempatnya, diselamatkan oleh Allah. Kita diselamatkan dari bahaya, mudah-mudahan dari bahaya penyakit yang diakibatkan oleh virus COVID-19 ini. ya. Kita diselamatkan dari penularan, kita semua diselamatkan oleh Allah dari ketertinggalan belajar ya dari ketidaksuksesan didik anak-anak kita ya dari kegagalan didik anak-anak kita dari kegagalan berumah tangga semua diselamatkan oleh Allah karena apa dalam kondisi yang seperti ini masih bersyukur terus Allah senang untuk menyelamatkan orang-orang dari berbagai bahaya menyelamatkan hambanya dari berbagai bahaya kalau dia mau bersyukur dalam kondisi sulitnya dia masih mau bersyukur dalam kondisi rizkinya yang sedikit nikmatnya yang sedikit ini yang Allah sebutkan dalam surat 4 ayat 147 Jangan lupa syukur ini sedapat mungkin juga ya diiringi oleh hati yang bersih, oleh iman yang baik. Kalau syukur ini dilandasi oleh iman yang baik, maka akan senang terus melamatkan dia dari berbagai macam bahaya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk keluarga yang tetap utuh, utuh dalam ikatan ya, pernikahan, juga kita utuh ya sama-sama menjaga nyawa bisa terus selamat, bisa terus sehat, sehingga pada saat yang sama kehidupan berjalan terus seperti biasa dalam surat 4 ayat eh, 147 Allah menegaskan ma'af alulillah bi'adzabikum in insyakartum wa amantum ya tentu saja Allah tidak akan membuat kalian terazab karena apa karena kalian bersyukur dan beriman nah karena itu dalam kondisi sekarang apapun nikmat yang kita dapatkan yang kita terima yang ada di hadapan kita pokoknya jangan lupa itu semua kebaikan dari Allah kita syukuri ya Masalah selanjutnya nanti Allah yang mengatur. Yang penting bersyukur dulu. Kalau kita sudah bersyukur, nanti semua akan dihandle oleh Allah. Gimana supaya cukup, bagaimana supaya nikmat, bagaimana supaya yang kita dapatkan itu ternyata menjadi berkah, bagaimana supaya yang kita dapatkan itu ternyata bisa, dinikmati oleh semua keluarga. Itu semua pada akhir nanti urusan Allah yang akan mengaturnya. Yang penting bersyukur dulu. Sebab kalau sudah bersyukur, Allah akan menyelamatkan dari semuanya. Bahkan ditambah lagi ya kenikmatan kenikmatannya karena apa orang yang bersyukur itu selalu diri oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kelimanya yaitu akan jadi manusia pilihan ini kan kata Allah tidak semua orang siap bersyukur ya walakin nasila ya kata Allah kebajakan manusia tidak bersyukur nah kita yang sudah dipilih Allah jadi orang yang bersyukur ini akan jadi orang-orang istimewa orang-orang pilihan karena itu jangan menganggap remeh kepada suami yang rajin bersyukur. Mungkin dia belum bisa merubah kepada takdir yang lebih baik. Kita kok sekarang bertambah usia, bertambah anak, tidak bertambah berkali-kali lipat rizkinya misalnya penghasilannya. Tapi suami di samping ikhtiarnya dia sabar saja. Pada saat yang sama isi selalu ditenangkan oleh suami karena suami bisa bersabar. Nah ketika bisa seperti itu maka insya Allah ya Allah akan menjadikannya sebagai manusia pilihan. Di tengah banyak orang tidak bersabar. Banyak percekcokan, banyak perselisihan karena masalah ekonomi, karena masalah kesulitan kesehatan, dan lain-lain. Ini justru menjadi keluarga yang tenang, yang damai, yang harmonis, yang serasi, yang bahagia bersama anak-anak juga bisa menjadi ya keluarga yang tenang, yang menyenangkan. Nah, pada saat yang sama, Allah akan jadikan mereka sebagai manusia pilihan. Karena itu, pantas ya, di tengah semacam ini, kok banyak orang tua yang sukses mendidik anak-anaknya yang biasanya misalnya anak-anak itu menghafal Quran dengan gurunya sekarang lebih banyak menghafal ya diawasi oleh ibunya oleh ayahnya tapi dalam kondisi macam ini ya ternyata banyak yang berhasil jadi tidak heran kalau kita mendapatkan subhanallah para wali murid dari Quran mulia ya kita memberikan apresiasi juga pada mereka juga pada guru-guru yang menerima suaranya dengan sabar ternyata dalam musim semacam ini sudah 103 anak yang hafal Quran siapa yang sampai bisa me apa memudahkan untuk bisa sampai ke situ. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memilihnya menjadi ya keluarga yang istimewa. Kemudian juga keluarga yang semacam ini akan diberi hidayah. Jadi hidupnya akan lurus, tidak akan pernah terpikir berlari kepada selain Allah untuk lepas dari penderitaan ya akibat Covid-19. Tidak akan pernah menjadi orang yang futur, bahkan semakin ya semakin dekat kepada Allah, semakin rajin ya. Dengan beribadahnya kepada Allah, karena kita tahu semuanya sebagai orang mukmin, kita akan bisa berlepas dari nasib. Kalau sudah ada takdir dari Allah, jadi pada saat yang sama, hidayah ini akan terus diberikan oleh Allah kepada kita, dan dengan semacam itu, akhirnya kita terus bisa bersyukur, kita terus bisa bersabar, dan dengan semacam ini, benar -benar kita bisa istiqomah kita jangan khawatir ya dalam kondisi macam ini ya kita akan jadi orang yang susah bahkan sampai menjadi orang yang sesat selama kita masih ada imannya dan mau bersyukur dan bersabar Allah sudah memberikan janji dalam surat 16 ayat 121 kita akan jadikan manusia pilihan sekaligus diberikan hidayah hidayah inilah yang terus mengalir pada diri kita hari kita dijadikan pada orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang istimewa kata Allah syakirul an umih istabahu wahadahu ila mustaqim Orang-orang ya, yang bersyukur kepada nikmatnya Orang yang bersyukur pada nikmatnya Maka dia akan dijadikan sebagai manusia pilihan Dan diberikan hidayah ke jalan yang lurus Subhanallah ya Mungkin orang melihatnya ringan Cuma bersyukur, ringan, cuma bersabar Kalau diucapkan emang ringan Tapi kalau dilakukan perlu ya pengorbanan Perlu pengorbanan perasaan Perlu pengorbanan pemahaman Saling mengerti, saling memaafkan ya perlu saling dukung-mendukung, saling menanggung beban. Ya ini semua harus kita lakukan. Dengan semacam itu baru kita bisa bersyukur dan bersabar. Nah mudah-mudahan setelah kita dikelompokkan oleh Allah jadi manusia pilihan yang dapat tidak terus menerus, maka kita menjadi keluarga yang seperti biasa saja. Sekalipun ada ya pandemi COVID-19 yang kita juga belum tahu kapan akan selesainya dan setelah sudah kita lewati beberapa bulan. Nah, sedangkan e, bagi orang yang bersyukur dan bersyukurnya baik, maka dia akan mudah juga untuk bersabar. Ini dua sayap seperti dua sayap yang tidak bisa dilepaskan salah satu salah satu sama lainnya. Misalnya kita melihat bagaimana supaya burung itu terbang harus ada dua sayap. Kalau ada cuma satu sayap dia tidak bisa terbang. Sehingga pada saat yang sama ini dua sayap ini harus berjalan. Satu sayap syukur yang satu sayap sabar. Dengan sayap syukur dan sabar ini kan akan semakin baik. Tapi kalau syukurnya semakin bagus, sabar juga semakin bagus. Kebalikannya, kalau sabarnya semakin bagus, syukurnya semakin bagus. Jadi sayap ketika terbang itu dua-duanya bergerak. Semakin yang satu bergeraknya kuat, yang satu pun akan semakin bergerak kuat. Nah itu harus seimbang. Nah karena itu keterpautan antara syukur dan sabar disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Riwayat Bukhari, Riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kata Rasulullah, Atau imus syakir, biman zilatiso sabir. Orang yang makan yang bersyukur mendapatkan kedudukan seperti orang yang saum lagi bersabar. Kita tahu saum itu supaya sukses bersabar. Makan kalau dia bersyukur, ketika dia makannya bersyukur kepada Allah apapun yang dimakannya, tapi dia bisa bersyukur kepada Allah di situ akan mendapatkan kedudukan seperti orang yang saum dalam kondisi selalu bersabar. Ini menunjukkan memang syukur dan sabar itu tidak bisa terlepas. Dia dua-duanya harus saling mengikat, harus seimbang, ya harus sejalan, ya harus selalu bergerak seperti dua sayap seekor burung yang ketika terbang. Jadi syukur dan sabar harus selalu ada bagi keluarga yang ingin bertahan dalam kekuatan ketika di musim pandemi ini. Dengan semacam ini maka syukur dan sabar akan terus bisa menjadi cara yang bisa menguatkan rohaninya, menguatkan pikirannya sehingga tahir ini cemerlang ya pikiran yang bersih hati yang lapang bahkan itu akan melahirkannya kebaikan-kebaikan dari zohirnya kemudian juga eh, selain yang kita bicarakan tadi bahwa perilaku orang yang eh, bersyukur dan bersabar ini menakjubkan kemudian akan mendapatkan keriduan Allah bertambah nikmat diselamatkan oleh Allah Selain itu, akan menjadi manusia pilihan dan mendapatkan hidayah, dan akan menjadi orang yang e, ketika dia bersyukur akan semakin bersabar, ketika dia bersabar maka akan bisa menjadi lebih bersyukur. Yang kedelapannya, bahwa bersyukur dan bersabar ini akan bisa mengokohkan ketakwaan. Sementara kita tahu, modal yang paling besar menyelesaikan pandemi itu adalah takwa, karena dengan takwa itu sebab akan selesai. Bukankah dengan takwa itu sampai seluruh keberkahan dari langit dan dari bumi oleh Allah, Allah akan dihadirkan? Walau alaihim Seluruh solusi dalam kesulitannya Allah akan berikan. Rizki yang tidak terduga yang mungkin bukan dari hasil kerja keringatnya juga oleh Allah, Allah akan diberikan. Wa min Bahkan dengan takwa ini juga seorang ibu akan semakin baik, seorang ayah akan semakin baik, semakin soleh dan ya semakin solihah. Ini yang Allah sebutkan. Wa 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 Jadi semua kesulitan akan dimudahkan, tapi pada saat yang sama semua keburukan akan dihapuskan. Tentu akan jadi orang lebih baik dengan syukur dan sabar ini. Bukankah ini yang diinginkan oleh setiap pasangan dalam keluarganya? Bukankah ini yang diinginkan oleh anak-anaknya pada ya pada kedua orang tuanya? Nah, karena itu kita bisa melihat dalam surat 2 ayat 177 kata Allah wasabirina fil basai sodaku wa ula ika humul muttaqun. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan orang yang bersabar dalam keadaan susahnya, dalam keadaan senangnya ya. Bahkan dalam keadaan sulitnya, maka mereka itulah orang yang benar ya, dan mereka orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau kita bisa mengatasi musim pandemi ini, baik suami maupun istri dengan syukur dan sabar, maka takwa itu akan semakin kokoh karena orang tidak akan mungkin bersyukur dengan baik tanpa dia beriman pada Allah. Dan tidak akan mungkin orang bisa bersabar ya, dengan bertahan yang cukup lama tetap bisa harmonis dalam kondisi sulitnya kecuali dia beriman pada Allah. Sehingga semakin dia bersabar, semakin dia bersyukur, maka semakin kokoh takwanya. Maka pantas, ini akan jadi kekuatan dalam sebuah rumah tangga. Rumah tangga yang kokoh itu adalah yang paling bertakwa, karena dengan bertakwa atau menjadi paling bertakwa itulah yang paling mulia. Akhirnya kemuliaan-kemuliaan lahir dari suami, kemuliaan-kemuliaan lahir dari istri, kemuliaan-kemuliaan lahir dari anak-anak. Sehingga pada saat yang sama tidak ada yang menjengkelkan. Tidak ada yang membuat kita hinakan apa? Yang ada itulah yang lahir itu kemuliaan-kemuliaan terus. Bukankah Allah menyatakan akramakum Jadi takwa itu membawa kemuliaan kepada kita semua dalam keluarga. Sehingga pada saat ini bukan semakin derajatnya menurun, bukan semakin hina, bahkan semakin tinggi derajatnya, semakin naik, semakin mulia. Karena apa ya? Karena kita dengan sabar dan takwa dalam musim pandemi ini justru semakin kokoh takwanya. Semakin baik takwanya semakin bisa mengalahkan takwa orang lain maka kita lah orang yang paling mulia di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kemudian alasan yang lain yang ke syukur dan sabar jadi kekuatan dalam keluarga kita karena syukur dan sabar ini menjadi menjadi orang yang lulus dalam ujian perjuangan. Kita sebagai manusia itu pasti diberi cobaan untuk berjuang dan berjuang menghadapi cobaan, ujian apapun, kita harus sukses. Tapi Allah menyatakan pejuang yang sukses itu yang bisa bersabar. Kalau pejuang yang tidak sukses, yang yang maunya cepat-cepat terburu-buru, tidak memikirkan proses, tidak memikirkan misalnya persyaratan, sifat-sifat, ya watak dan perilaku yang seharusnya ditunjukkan, tidak mengikuti standar yang ditetapkan, maka tidak akan bisa dia sukses melewati perjuangan. Nah Allah menyebutkan dalam surat 47 ayat 31 Ujian itu diberikan agar bisa melihat Siapa pejuang-pejuang yang bisa bersabar terus Sehingga dia sukses Karena masalah ujian itu Kapan habisnya bukan berdasarkan usaha kita Walaupun kita wajib ikhtiar, tapi berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kita harus ikhtiarnya sesuai dengan ketetapan Allah supaya takdir untuk menyelesaikan atau menghilangkan nasib yang buruk ini sesuai dengan keinginan kita dan ikhtiar kita. Tapi Allah menyebutkan bahwa memang kalian akan diuji sampai Allah tahu siapa yang benar-benar berjuangnya dengan sabar. Nah, kalau kita bisa bersabar, berarti kita akan sukses melewati ini semua. Akan jadi kekuatan buat kita semua di dalam keluarga untuk sukses melewati semua musibah yang diakibatkan oleh masa pandemi Covid-19 ini. Allah menyebutkan dalam surat 47 ayat 31, "Walana nakum hatta na'lamal mujahidina minkum was Maka sungguh kami uji kalian sampai kami tahu mana yang benar-benar menjadi pejuang ya dan mana orang yang berjuang itu benar-benar sabar. Jadi suami istri tidak cukup hanya bersyukur, ayah dan ibu tidak hanya cukup bersyukur harus didingi dengan sabar. Ingat tadi syukur dan sabar itu dua sayap dalam ya seperti seekor burung yang bisa terbang, bisa bergerak, bisa sampai ke tempat tujuan, bisa mencapai sampai mendapatkan makanan dan lain-lain. Kemudian yang ke-10 sebabnya karena dengan syukur dan sabar kita akan sukses meraih kemenangan. Jadi bagaimana kita bisa mendidik anak-anak dalam situasi semacam ini kita akan sukses ya. Kalau ikhtiar kita disertai dengan syukur dan sabar Bagaimana kita mengatasi sulitnya keluarga di masa sekarang? Kita akan sukses kalau kita iringi ya dengan ya sabar dan ya dengan sabar dan syukur, dengan syukur dan sabar atau dengan sabar dan syukur. Siapakah orang-orang yang akan diberi kemenangan ketika dia harus melewati berbagai macam ujian? Yaitu orang-orang yang tadi bersyukur sekaligus juga dengan bersabar. Dalam surat 23 s 111 Allah menetapkan pada saatnya nanti Allah akan berikan kesuksesan itu kepada orang-orang yang sabar. Ini jasa itu humul yauma bima sabaru innahum humul faizun ya. Sesungguhnya kami balas mereka pada hari ini karena kesabaran mereka maka mereka jadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mudah-mudahan dengan syukur dan sabar inilah ya keluarga kita diberikan kemenangan dalam meraih cita-cita kita, harapan kita, cita-cita anak-anak kita, harapan anak-anak kita. Pada saatnya nanti Allah akan tampakkan kesuksesan-kesuksesannya. Kemudian yang ke-12, sebabnya syukur dan sabar jadi kekuatan keluarga di masa pandemi, karena dengan syukur dan sabar kebaikan akan terus mengalir dari sebuah keluarga, tidak akan pernah berhenti kebaikannya selama masih ada syukur dan sabar. Dengan syukur dan sabar ini semua kebaikan itu akan lahir. Istri walaupun uangnya sedikit tapi karena sabar dan syukur maka ternyata dia bisa mulai uangnya ya tetap bisa melayani suaminya, bisa memenuhi seluruh hak hak anak anaknya. Karena apa ya Allah memberikan janji kepada orang yang sabar itu diberikan kebaikan lebih besar dan lebih baik daripada selain sabar kita harus yakin memang sabar berat. Tapi ketika kita yakin dengan iman kita ya, dengan sifat-sifat uh, dan kebiasaan yang kita lakukan dan ikhtiar yang terus kita perjuangkan, maka sabar itu akan menjadi kenikmatan. Karena Allah akan berikan balasannya paling besar, lebih baik bahkan paling baik, paling besar, paling luas dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Dan ini harus jadi kenikmatan buat kita sehingga syukur dan sabar tetap harus jadi kekuatan di dalam keluarga. Rasulullah menyebutkan wa ma'utiyah ahadun atau an khairon wa ausa aminas sabri. Kata Rasulullah tidak ada seseorang yang dibalas oleh Allah lebih baik dan lebih lapang, lebih luas daripada sabar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan karun yang sangat banyak, ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan, kelapangan-kelapangan yang diberikan oleh Allah, Ya, kita harus bisa bersabar, dan Allah bahkan akan balasnya lebih daripada dugaan kita dan keinginan kita, karena dijanjikan khairan wa dia akan diberikannya jauh lebih baik dan lebih luas. Nah, karena itu, bagi orang mukmin, tetap akan bisa mengambil hikmah dan menikmati, ya, dalam masa-masa musibahnya dengan syukur dan sabar. Kemudian sebab yang ke-13, mengapa syukur dan sabar jadi kekuatan bagi keluarga karena akan menjadi cahaya yang cemerlang. Allah memberikan balasan syukur dan sabar itu sesuatu yang menjadi cahaya yang sangat besar di hati kita, dalam pikiran kita, ya, dalam pandangan mata kita, dalam lisan kita. Seluruh tubuh ini terus akan diberikan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, orang yang bisa bersabar inilah yang akan bisa melihat segala sesuatu itu. Hakik, hakikat kebenarannya, dia tidak melihat hanya si Zohirnya, tapi dia melihat hakikatnya. Apa di samping yang Zohir itu ternyata tidak ada yang diciptakan oleh Allah sia-sia, selalu ada hikmahnya, selalu ada nilai-nilai kebaikannya. Ini yang Rasulullah sebutkan dalam riwayat Muslim: "Ashobru diaun sabar itu cahaya." Jadi, selama ini bisa menjadikan kita hidup dalam cahayanya Allah hidup dalam suasana yang terus ya jiwanya bercahaya pikirannya bercahaya fisiknya terus akan akan melahirkan banyak kebaikan kebaikan jadi pantas dengan saya inilah kita tidak akan pernah kehabisan ide untuk punya banyak kreativitas untuk banyak inovasi bahkan punya banyak inisiatif sehingga pada saat yang sama nggak akan pernah kita kekurangan ide banyak sekali inspirasi yang lahir diberikan oleh Allah karena apa karena kesabaran Anak sudah mulai jenuh, kita punya inspirasi ini Anak sudah mulai misalnya uh, Bosan dengan mainan, ini kita punya Inspirasi yang lain Anak misalnya sudah merasa tidak nyaman di dalam rumah Ingin keluar, kita akan ada, ada inspirasi Kira-kira kegiatan apa yang Buat anak itu senang lagi, terhibur lagi Gembira lagi Nggak akan pernah habis ide-idenya diberi oleh Allah Selama itu sabar Sabar ini yang buat hati jadi terang benderang Sehingga pada saat sama Jadi akalnya itu cerdas sekali Oleh karena itu idenya tidak akan pernah habis Nah inilah yang disebutkan oleh Rasulullah ya asobrudiaun sabar itu adalah cahaya. Kemudian yang terakhir sebabnya bahwa dengan sabar dan syukur itu kita akan berlimpah rahmat. Ya. Cinta kasih kita tidak akan pernah berkurang sedikit pun pada suami walaupun kenyataannya kita berat menghadapi ya kewajiban sebagai seorang sebagai seorang ibu di saat suami tidak bisa memberikan hak yang sempurna kepada kita. Tapi pada saat yang sama kalau kita bersyukur dan bersabar, maka cinta kasih kita tidak akan pernah berkurang pada suami. Bahkan kita merasa kasihan, ya Allah kasihan suami saya sudah dalam kondisi yang sakit tapi mau bekerja keras terus, dalam kondisi yang sedang berbahaya di luar sana tapi dia terus mau bekerja dan bekerja ya. Dalam kondisi sudah lelah di rumah, di luar rumah ketika mencari penghasilan sampai di rumah dia masih mau membantu meringankan beban kita, membantu untuk menyelesaikan tugas anak-anak, membantu meringankan beban dalam keluarga. Otomatis akan menjadi lebih cinta dan lebih sayang. Karena apa? Rahmat itu sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga melihat segala sesuatu itu bukan melihat dari sisi buruknya, tapi sudah dilihat dari sisi kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihannya. Itu yang membuat kita jadi akhirnya semakin cinta, semakin sayang. Kalau melihat keburukannya kita udah maklum, sebab kita pun kode keburukannya justru mungkin bisa jadi lebih banyak. Nah karena itu, dalam sebuah ayat di surat 2 156 sampai 157. Allah menegaskan alladziina idza asabat hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya orang-orang yang ketika diberikan musibah menyatakan atau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kata Allah ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa ulaika humul mustaqidun mereka itulah yang mendapatkan doa ya dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga mereka akan diberikan rahmat dan diberikan hidayah jadi mudah-mudahan inilah kekuatan yang ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Dengan syukur dan sabar itu justru kita semakin sayang, semakin cinta walaupun beban semakin berat. Tapi kita akan selalu melihat kelebihan-kelebihan, pengorbanan yang besar yang dilakukan oleh pasangan kita sekaligus yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita. Tapi e, tentu saja Ibu-ibu harus memahami bahwa syukur dan sabar itu harus bisa merefleksikan ya amal ibadah yang istiqomah. Jadi, syukur tidak cukup hanya dengan mengatakan "alhamdulillah". Memang itu sudah syukur, tapi belum cukup karena harus direfleksikan pada amal kebaikan yang istiqomah. Sehingga, tidak cukup juga jika ditingkatkan dengan sujud syukur. Ya. Sebab, amal apa yang bisa jadi istiqomah dengan setelah syukur ini? Syukur itu kalau kita lihat di dalam... Uh, surat 34 ayat 13 diperintahkan syukurnya oleh Allah, Allah itu seperti syukurnya Nabi Daud. Ya malu ala Daud Syukro ya. Maka beramalah seperti keluarganya ya Daud dalam bersyukur. Nah, Nabi Daud itu bersyukurnya dengan cara bayangkan salatnya lebih susah daripada kita-kita kalau salat tahajud ya udah sholat tahajud misalnya bangun jam 3 atau setengah 4 atau jam 4 sampai waktu subuh ya. Kalau udah Daud itu dia sholat tidur, kemudian sholat tahajud, kemudian tidur, sholat tahajud lagi, tidur lagi, baru sholat di pagi hari ya, kalau kita sekarang mungkin subuh. Nah, tapi pada saat yang sama untuk semacam itu berat sekali. Sementara dalam semua pekerjaan yang dilakukan selalu diiringi dengan tasbih. Sehingga tidak ada lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan kekuasaan, kekuasaannya tidak membuat dia gelap mata tapi justru dia semakin tunduk, semakin patuh, semakin istiqomah dalam amal solehnya. Nah karena itu Rasul diajarkan oleh Allah syukur itu dalam surat An-Nasr ketika Rasul diberikan kemenangan menaklukkan Mekah. Rasul itu diperintahkan dalam ayat surat Al-Fat, ayat dalam surat An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3. Allah menegaskan idza jaa anasrullahi wal fat wa ra'aitanna sadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ketika datang penaklukan kota Mekah, orang-orang itu pada masuk Islam berbondong-bondong. Ya orang-orang orang-orang uh, musyrik di uh, Mekah ini berbondong-bondong masuk Islam. Ini sebuah amal yang luar biasa, sebuah kesuksesan yang luar biasa dalam dakwah. Tiba-tiba orang-orang uh, mereka yang musyrik ini masuk Islam dan masuk Islam ini juga bukan dengan bilangan aja tapi berbondong-bondong banyak sekali apa yang Rasulullah selain Mekah bisa ditaklukkan dan juga orang Islam begitu begitu banyak orang masuk Islam kata Allah cara syukurnya fasabih yang pertama harus banyak bertasbih biham dengan banyak juga memuji Robmu banyak bertahmid kepada Allah yang ketiga wastagfirhu banyak beristighfar nah jadi Allah itu mengajarkan kepada Nabi Muhammad bersyukur itu dengan cara ibadah dengan cara beramal soleh disuruh banyak bertasbih banyak bertahmid dan banyak beristighfar karena apa syukur tidak cukup hanya dengan lisan atau hanya dengan sujud syukur satu kali tapi harus ada amal-amal lain yang kita pertahankan sebagai tanda syukur kita semakin dekat kepada Allah ya semakin beribadah kepada Allah nah inilah yang tentu bisa membuat akhirnya syukur itu benar-benar menjadi sebuah kekuatan. Selain itu sabar juga yang dimaksud dengan sabar itu sabarnya dalam tiga hal sehingga sabar itu menjadi kekuatan kita dalam keluarga Yaitu sabar untuk terus taat kepada Allah dan Rasulnya Otomatis kita akan taat kepada suami Yang kedua kita harus sabar ya dalam meninggalkan maksiat sehingga kita akan setia menjaga kehormatan suami kita ya. Kita juga menjaga loyalitas kita kepada Allah secara total sekaligus kita akan isi koma dalam kebaikan yang ketiganya kita juga harus sabar menghadapi musibah. Sehingga saat ini ketika musibah itu semakin banyak kita dengan kekuatan sabar kita menghadapi musibah, sabar kita dalam menghadapi ketaatan kita kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiatnya, otomatis kita akan jadi orang yang berjiwa kuat. Sehingga inilah kekuatan kita, syukur dan sabar. Kemudian menyikapi nikmatnya dengan cara yang benar. Ini juga akan jadi kekuatan buat kita. Kalau kita menyikapi nikmat dengan sikap yang salah tidak akan jadi kekuatan dalam keluarga kita. Tapi ketika kita bisa menyikapi nikmat dengan cara yang benar, maka kita akan menjadikan ya syukur itu sebagai kekuatan. Yang pertama, nikmat itu dianggap sebagai karunia dari Allah. Jadi bukan semata-mata karena kerja keras kita. Kerja keras kita memang harus dituntut, tapi bukan semata-mata karena itu kerja keras itu untuk merubah nasib tapi siapa yang menentukan supaya itu berhasil itu adalah Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat yang sama ketika kita merasa ya Allah nikmat ini adalah karena pemberian Allah sekalipun kita juga alhamdulillah sudah berikhtiar pada saat yang sama kalau kita merasa itu adalah pemberian dari Allah maka kita jadi bersyukur kemudian yang kedua nikmat itu diajak, dianggap sebagai ujian cobaan supaya kita terus istiqomah ujian supaya kita terus mendekat kepada Allah kalau kita diberikan nikmat, ternyata justru semakin jauh dari Allah kita, bahkan semena-mena hidup kita di dunia tanpa mau diatur oleh Allah, maka berarti nikmatnya tidak akan jadi kekuatan, karena tidak ada syukurnya. Tapi ketika nikmat itu kita anggap sebagai karunia dari Allah, sehingga kita syukuri, tapi juga sebagai cobaan, maka kita akan bersabar menggunakan nikmat itu sesuai dengan aturan Allah, tidak akan sesuai dengan nafsu kita. Nah, karena itu maka ini akan menjadi ya kekuatan buat kita. hada min fadli rabbi liya bulwani am akfur. surat 27 ayat 40. Ketika Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan yang luar biasa bahkan sampai memindahkan singgasana hanya hanya dengan satu kerdip mata dari singgasananya Ratu Balkis yang begitu jauh di kerajaan yang sangat eh, jauh sekali wilayahnya hanya dalam sekejap mata dalam hanya sekerdipan mata ternyata sudah bisa dipindahkan ke istana Nabi Sulaiman semakin semakin tampaklah betapa besar kekuasaan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan, "Ya Allah, ini adalah karunia dari kamu, ya, untuk memuji aku. Apakah aku jadi orang yang bisa bersyukur atau tidak ya, atau menjadi orang yang kufur?" Nah, jadi karena itu, ibu-ibu di sini diingatkan menyikapi nikmatnya harus dengan cara yang benar agar kita bisa bersyukur dan bersabar ya. Nikmat itulah karunia, tapi sekaligus nikmat itu adalah cobaan. Kemudian yang ketiganya menyikapi nikmat itu harus dengan cara ya nikmat itu harus disyukuri. Dengan cara apa? Harus dengan cara rendah hati dan tunduk patuh kepada Allah. Harus menunjukkan bahwa ya Allah tanpa nikmat dari Engkau saya ini bukan apa-apa. Saya ini tidak akan menjadi apa-apa. Saya ini tidak akan bisa menyelesaikan problem. Tapi dengan nikmat yang diberi oleh Allah kita bisa semuanya. Sehingga rendah hati semakin tinggi tidak akan sombong ya justru semakin tampak tunduk patuhnya. Dan yang keempatnya adalah memahami bahwa ujian atau cobaan itu merupakan ujian keimanan. Jadi kita juga menyikapi bahwa ujian yang diberikan oleh Allah berupa nikmat ini semata-mata adalah ujian keimanan kepada kita. Dan seandainya musibah, ya, Uj misalnya nikmatnya di dicabut lagi oleh Allah kita juga harus merasakan bahwa ini adalah ujian keimanan dari Allah. Apakah kita masih terus beriman ketika diberikan musibah dan ujian oleh Allah? Ini yang disebut oleh Allah dalam surat 29 ayat 2. Ahasibannasu ayutroku ayaqulu amanna wahum layuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka ya sudah beriman ditinggalkan begitu saja, dibiarkan begitu saja tanpa diberikan cobaan? Kalau sudah beriman, cobaan itu pasti hadir untuk menguji apakah iman kita itu benar-benar iman yang berkualitas, iman yang asli, iman yang tulen, iman yang murni, yang bersih. Jika memang seperti itu, dia akan mampu menghadapi ujian. Jadi, menyikapi ujian itu harus ya dengan iman dan kita harus bisa sukses mempertahankan iman ini. Kemudian juga ujian untuk memberikan yang terbaik kepada Allah. Selain ini adalah ujian keimanan, bahwa musibah coba diberikan oleh Allah itu menguji kita. Apakah kita bisa melewatinya dengan amal-amal soleh yang terbaik dari kita? Dalam kondisi semacam ini, sholat tahajudnya lebih rajin, baca Qurannya lebih rajin, sholat sholat sunnahnya lebih rajin. Ya ini mengingatkan pada kita semua termasuk pada diri saya. Pada saat semacam sekarang ini, apakah kita justru bisa jadi semakin dekat kepada Allah? Ketika kita bisa memberikan yang terbaik kepada Allah, justru lebih sabar lagi, lebih banyak syukurnya, lebih banyak lagi ibadahnya ya pada saat yang sama ya Allah pun akan ya menghilangkan semua cobaan-cobaan dari dia sementara juga sekaligus Allah akan berikan pahala yang sangat besar. Ini yang Allah sebutkan dalam surat 67 ayat 2. radihala khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk kalian untuk menguji kalian semua mana yang paling baik amalnya. Jadi Allah menguji dengan ujian yang kita rasakan sekarang musibah dan semua yang diakibatkan oleh COVID-19 ini, kita sekarang sedang diuji keimanannya, sedang diuji apakah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedang diuji apakah kita tetap bersabar dan bersyukur sehingga kalau kita bisa memberikan amal-amal ibadah yang terbaik kepada Allah, karena kita yakin ya bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan semuanya kecuali Allah. Tapi, kalau sudah berkendak cukup hanya dengan fayakun maka semuanya akan selesai. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sabar dan syukur itu luar biasa jadi kekuatan kita di dalam keluarga dan dengan syukur dan sabar ini insya Allah kita akan hidupnya selalu tenang ya selalu damai ya kemudian selalu memahami kesulitan ya pasangan hidup kita kesulitan anak-anak kita bisa saling memaafkan bisa saling membantu saling meringankan beban ya pada saat yang sama saling terus menjaga dan memupuk rasa sayang dan cinta kepada keluarga sehingga pada saat yang sama insya Allah Ya dengan semacam ini kekuatan kita dalam keluarga untuk mempertahankan ikatan pernikahan Untuk menyelesaikan semua problem akan menjadi sebuah keberkahan Semoga dengan syukur dan sabar kita terus diberikan banyak karunia oleh Allah SWT Dan pada saat yang sama kita terus bisa menjaga keistikuman kita Dan kita jadikan sebagai keluarga yang paling mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh